Petani di Kabupaten Lampung Barat mengeluhkan harga kopi yang tidak menentu. Setiap panen raya, harga kopi selalu anjlok hingga 20%. Warga berharap pemerintah pusat mengusahakan standar harga yang layak. Hasil panen kopi di Kabupaten Lampung Barat, Lampung mengalami peningkatan produksi yang cukup baik. Dibanding tahun lalu, peningkatannya sekitar 30 persen. Biasanya, 5 hektar tanaman kopi maksimal hanya memperoleh 7 ton biji kopi. Tahun ini mampu mencapai 9 ton lebih. Namun sayangnya, di saat panen raya harga kopi selalu turun. Dari biasanya, Rp21.000 menjadi Rp18.000. Hal ini yang membuat petani kopi hanya sedikit memperoleh keuntungan. Mirisnya, harga ini akan turun anjlok. Menurut Hadi, petani kopi di Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa Pemkap Lampung Barat baru dapat membantu peningkatan hasil panen kopi. Namun, belum memberikan standar harga yang layak bagi petani. Dapat berapa tahun ini? Sekitar ulang lebih 9 lah oh. 3 ada yang 25 ini anjlok teman ada turun. Ya, ada turun. Enggak. Anjlok. Jika petani kopi selalu terkendala dengan harga jual yang rendah, maka dipastikan produksi kopi di Lampung Barat ke depan akan berkurang. Karena secara otomatis petani kopi berpindah ke tanaman lain. Dari Lampung Barat, Lampung, Agus Sanjaya Sabure TV melaporkan.